Tahukah kamu serangga kecil ini mendapat julukan dari para ahli sebagai penyebar AIDS jenis baru? Pada video kali ini kita akan membahas fakta menarik tentang serangga ini. Yang subscribe kami doakan diberi umur panjang dan rezekinya mengalir deras. Dikutip dari laman Daily Mail, akibat gigitan serangga bernama Tritium ini menimbulkan penyakit Chagas atau Trypanosomiasis Amerika yang merupakan silent disease. Penderitanya mengalami gejala dalam waktu yang lama seperti layaknya penyakit HIV atau AIDS. Mengutip laman detik.com, penyakit Chagas dikategorikan penyakit mengancam. Sampai dengan April tahun 2023, penyakit ini telah menginfeksi 8 juta jiwa dengan 12.000 kematian dan 30-40.000 kasus baru per tahun. WHO menetapkan tanggal 14 April sebagai Hari Penyakit Chagas Sedunia.